Udah dikasih gula dong Ibu, diaduk aja pakai sendok. Yang ini sausnya yang pada yang di dalam ini. Itu tadi. Ya, ini yang merah. Saus ya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, aku lagi di Jalan Delima ya, ini depan TK Melkis. Jadi aku tuh mau makan bakso gepeng Pak D di Jalan Delima nih, ada nih kawan-kawan nih di depan TK ya. Ini depan TK nih, nanti kalian lihat bisa. Nah, itu ada ceker super pedas, mie super pedas, ayam penyet lele sama pisang kipas. Juga ada nih bakso bakar dan gorengan. Coba lihat nih. Semua es oyen, es teler, es rumput laut semua ada, nugget atau otak juga ada nih kawan. Ini jual minyak juga bisa nih. Ini enggak untuk dimakan ya. Ini ada nih, ada pentol kuah pedas dan es pokat serba 5.000. Wow, dengan harga 5.000 nih kawan, kalian udah bisa makan pentol kuah pedas sama es pokatnya serba 5.000 nih kawan. Tapi orangnya kayak di dalam nih. Orang yang di dalam. Oke, ini kita coba dulu. Langsung aja ke Pak D-nya nih, nama Pak D. Halo Pak D. Halo. Ya, saya tadi cari makanan nih Pak D, kita mau pesan coba melihat bakso gepengnya. Kayak menarik tuh dari depan itu tadi. Iya. Udah lama sini jualan Pak D? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Ya. Jadi gimana Pak D? Lumayan rame atau gimana? Ya, lumayan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada apa enggak pengaruh di PPKM nih? Enggak begitu lah, bisa di pasar aja lah. Iya. Itu apanya tuh? Cabenya. Oh, cabenya. Tiga nih. Iya. Ini kawannya bakso gepeng. Jadi kalian kalau mau penasaran sama bakso gepeng, langsung aja di Jalan Delima di depan TK apa tuh, Pak De? Simpel ya, Pak De, cara buat deh. Enggak ada yang sama. Iya. Bulat-bulat semua. Gepeng. Namanya gepeng. Kenapa harus gepeng gitu? Kenapa enggak penyet gitu namanya pada? Yang aneh-aneh kayaknya. Ya enggak mungkin nyamain sama orang lain kan. Iya. Lebih aneh, tapi rasanya kita coba nanti kawan, pasti enak nih kayaknya. Nah, kalian nih, singiler. Yuk langsung aja kawan-kawan, langsung aja nih kalau kalian mau coba nih. Banyak macamnya. Ada bakso ceker juga. Ini ada levelnya juga ya Pak De, biasa, sedang, pedas sama super pedas. Jadi kalian bebas untuk milihnya nih. Ini ada tahu, coba lihat. Oh. Jadi yang ini sausnya yang Pak De yang di dalam ini. Itu tadi. Ya, yang merah. Saus ya. Oh, saus biasa. Saus munte. Oh gitu. Ini berapa satu porsi nih? Yang isi 6 10.000. Oh, ini ya. Ya, ini ada isi 6 10.000, 9 15, ini ada kawan nih 12 20.000. Ini sangat rekomendasi untuk kalian ya, sangat murah. Enak nih. Ini makasih ya, Yu. Hah? Makasih. Iya. Udah mendidih ya. Gak merasa. Udah dipilih bertiga ya. Yes. Iya, boleh Pak De, terima kasih. Minumannya apa aja di sini ada Pak De? Lengkap. Lengkap? Oh, ini ada nih kawan, ini ada langsung nih. Kalau kalian yang hangat juga ada, yang dingin juga ada. Aku es jeruk aja lah ya Pak De ya. Iya, jeruk nih. Jeruk kasturi ada juga, peras ada, campur tebak ada, lengkap. Ambilnya ya Bu aja ya. Halo Bu De. Halo. Ibu De lagi sibuk juga, lagi buat apa nih Bu De? Minum mie pedas, mie super pedas. Ini mie super pedas. Berapa harga satu porsinya Bu De? Sepuluh ribu, nggak pakai telur ya. Banyak nih pesanan Bu De, lagi sibuk nih kawan. 15 porsi. Kemana nih ngantar Bu De? Anak Taruna. Jadi kawan yang mau super pedas juga bisa nih. Bisa diantar juga bisa kan Bu De? Hah? Antar bisa kan? Bisa kan ke sekolah. Ke sekolah?
Nggak, kalau orang misal lewat telepon bisa juga? Gojek. Oh, Gojek ada. Apa namanya Gojek? Goput bakso gepeng Pak D. Goput bakso Pak D. Bakso gepeng Pak D. Gepeng Pak D. Wow, ada bisa ya kawan goput. Ini ya guys. Nih. Udah 2 tahun Pak D di sini ya? Lebih 2 tahun setengah. Lebih 2 tahun. Berarti ini udah rumah pribadi. Sewa. Enggak apa-apa sih. Tapi yang penting usahanya Pak D ini lancar ya, alhamdulillah. Betul. Goreng. Kita coba yang kawan ini. Ada apa gula yang tiga mati tiga jadi rumah. Udah dikasih gula suami ibu, diaduk aja pakai sambal. Romantis ya, romantis ya. Ini ada kan romantis nih. Ini Mia coba menggoda kalian kawannya. Dingin aja Pak deh. Aku juga pengen lah mie nanti satu ya Bu deh. Boleh. Coba lihat nih, ada minumnya ya. Ada teh manis, 5.000 aja. Kalian udah bisa makan enak di sini ya. Ini kayak kenal aku orang ini. Ini suami istri ini kayak kenal guys, sumpah. Kayak kenal, kenal goreng. Masa apa nih bang? Ini aku udah obrak-abrik dapur mereka nih guys. Jangan ditiru ya. Ini ada pesanan juga kak? Iya. Pesan juga apa namanya kak? Nasi goreng. Iya nasi goreng. Nasi goreng apa lagi? Ada spesial ya? Enggak. Gak ada. Ini berapa nih satu porsinya kak? 10.000. Kesimpulan aja nih. Iya, ada pakai telur aja spesial bagi ayah. Apa ya? Halo, Arumi. Oke, kita mau coba langsung ya guys. Makanan yang telah disajikan oleh Pak D nih. Ini ya Pak D ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan Kost Entertainment semua. Kembali lagi di channel Kost Entertainment ya. Saya akan terus mengucapkan terima kasih pada kawan-kawan semua selalu mensupport channel ini untuk terus berkembang dengan cara nonton video, like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan kebaikan kawan semua selalu dibalas oleh Allah SWT. Kawan semua selalu diberikan kesehatan dimanapun berada. Oke kawan, tadi kita udah lihat di opening video, kita udah tanya-tanya juga sama yang punya bakso nih, gepengnya Pak D punya. Ini di Jalan D5 ya kawan, di Jalan D5 ada namanya nanti bakso gepeng Pak D. Oke, jadi kita mau coba dulu kawan baksonya. Ini kayaknya enak kali nih kawan ya, proses pembuatannya juga enak. Arumi mau makan? Sini sama Om. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Kita minum dulu ya. Segar. Ini baksonya coba bilang ya. Pak D aku makan ya. Coba. Ini kawan nih. Kita coba lihat. Enak kali. Jadi kalian boleh langsung saja di Jalan D5 dan bisa juga di Gojek udah ada kata Pak D-nya tadi. Namanya bakso gepeng Pak D ya di Gojek ya Pak D. Kalian bisa pesan. Ini baksonya. Dagingnya terasa kali ya kawan. Serius. Gepeng ya. Kalian boleh ya. Gepeng ya. Keringat aku. Ini super pedas. Oh.
kaam. Pedas sekali. Tapi campur dengan es jeruknya luar biasa. Ini enak kali, guys. Makan. Arumi makan enggak? Ini Om keringat ini ya. Ini masuk YouTube. Arumi masuk YouTube ya nanti ya. Tengok. Iya. Ara. Ini Ara namanya. Halo. Halo. Ternyata di dalam tahunya kawan ada baksonya juga. Ini luar biasa. Waktu kita hujan ini sangat enak kita, aku rekomendasikan sangat enak kita makan ini. Jadi harga sangat murah ya. Ini apa ya? Baksonya. Kawan ini tambah lagi. Mimi. A few moments later. Ini enak kali kawan. Kalian boleh datang di Jalan D5 depan TK apa? Mayarkit. Nanti ada kalau dari apa, Bang? Dari Panam dekat ya, Bang? Dari Panam dekat. Ya, dari menit kan? Kalau dari Lobak baru aku dari Lobak dan kawan dia agak susah. Mencarinya. Pokoknya di depan TK ya, nanti ada bakso Pak D. Disumpah, ini keringatan. Om keringatan jadinya. Ini coba lihat, panas. Huruf E. Sekolah dulu. Oke kawan-kawan, ini durasi terlalu panjang. Kalian langsung aja datang ke Jalan D5 ya. Aku rekomendasikan ini sangat murah, makannya enak, minyak enak, bakso gepengnya juga enak nih. Sumpah, ini luar biasa enaknya. Oke. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.